Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Hari ini saya ada di Tunjungan Plaza. Oke kawan-kawan, mari kita lihat suasana Tunjungan Plazanya. Mari kita masuk ke dalam. Ini adalah bagian dalam dari Tunjungan Plaza, sangat luas. Kita akan naik ke atas, kita akan melihat. Tunjungan Plaza ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang sangat besar yang ada di kota Surabaya, kawan-kawan. Nah, Tunjungan Plaza ini terbagi menjadi 6 tempat atau 6 bangunan dalam satu kawasan, yang mana masing-masing bangunannya itu sangat luas, sangat besar, dan sangat ramai dengan macam-macam tempat-tempat jualan atau toko-toko, dari yang kecil sampai yang luar biasa, dari yang harganya masih terjangkau sampai yang branded ada di sini, kawan-kawan. Tunjungan Plaza, Kota Surabaya. Oke, ini adalah suasana dari Tunjungan Plaza yang ada di kota Surabaya. Sangat besar sekali, 4 lantai atau lebih mungkin. Oh, ini kita baru di bagian depannya saja, tidak sampai ke dalam. Luas sekali. Nah, ini kita baru di lantai dasar, belum naik lagi ke atas. Ada 3 sudah walah, lantai 3 bagian. 6 tunjungan. Hah? Tunjungan 1 2 3 4 5 6. 6 tunjungan. 1 2 3 4 5. 6 lantai yang di belakang. Luasnya.
Gila bentar desainnya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Tunjungan Convention Center. MP456 lurus ke depan. Masih. Oh, kita ini baru hanya yang 3 lah. Ini satu duanya. Satu dua. Ini khusus anu kosmetik. Coach. Sungguh. Yuk. H&M Sogo.
Iya, sangat luas sekali kawan-kawan. Iya, Tunjungan Plaza ini sangat luas sekali. Bisa kawan-kawan lihat suasananya. Desainnya juga sangat luar biasa. Jadi kita hanya ambil beberapa bagian saja di lantai dasar dan di lantai satu. Kita tidak akan masuk ke banyak tempat karena pasti akan makan waktu yang lama. Jadi inilah kawan-kawan suasana Tunjungan Plaza, salah satu mall yang sangat besar yang ada di kota Surabaya. Thank you.
jam berapa? Menyala banyak, memang banyak belanjanya. Thank you.
Nah, di sebelah sini food court, tempat jualan makanan, dua lantai. Iya kawan-kawan, demikian tadi suasana di dalam Tunjungan Plaza yang ada di kota Surabaya telah kita lihat sama-sama. Terima kasih telah bersama saya, terima kasih telah menonton channel YouTube saya dari kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saya Abdul Gapur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.